yang cukup besar kepada pasukan tersebut untuk memulakan teamfight ataupun memanjangkan lagi teamfight untuk pasukannya tersendiri. Tapi tanpa kita melengahkan masa, drafting pun telah bermula untuk perlawanan pertama kita, match series pertama kita di antara Rebellion Esports bertemu dengan EVOS Holy, di mana Hexbox, Louis dan juga Link telah dikeluarkan terlebih dahulu buat pihak Rebellion. Manakala EVOS Holy membalasnya semula dengan kali ini D tak boleh pakai Moskov, dikeluarkan bersama dengan Harith dan juga Chip. Ya, dan sekarang ini kita terus saja melihat Angela yang terlepas tu saja diambil oleh Rebellion Esports. Salah satu support dah pun disediakan untuk menjadi benteng pertahanan. Bagaimana dengan Valentina? Bagaimana dengan Farmis yang sepatutnya menjadi rebutan? Sekarang ni Valentina tu saja dicoleh oleh EVOS Holy bersama-sama dengan Roger. Saya gemar pemilihan Roger sebagai antara pemilihan pertama ataupun kedua disebabkan kemampuan dia nak snowball kali ini agak mudah sedikit dengan ada item magician seperti Sky Piercer tersebut. Tambahan rotasi yang akan diberikan kepada dirinya kalau Roger ini diletakkan di bahagian kolej. Kalau dia diletakkan di bahagian jungle pun tak ada masalah sebenarnya. Ada setup yang cantik di kawasan tertentu yang pertama, saya pasti. Kalau dia dapat 2 kill pertama dengan lebih awal, gerakan snowball itu boleh diaktifkan dengan lebih pantas. Dan dengan pergerakan yang lincah juga, pastinya akan menyukakan keadaan kepada pasukan musuh untuk menangkap beliau. Jadi untuk Rebellion Esports, apakah jawapan yang akan disediakan? Terutamanya apabila mereka dah pun menunjukkan satu hero support. Jadi daripada skill set CC untuk menangkap bukanlah mudah, tapi jawapan yang diberikan adalah Baxia yang akan melakukan pelanggaran bersama-sama dengan Yuzhong yang akan berterbangan di udara. Saya benci tau drafting seperti ini. Kenapa? Disebabkan mereka dah ada hero yang cukup kebal seperti Baxia dan juga Yuzhong, mampu untuk survive dengan dirinya tersendiri sebab naturalisasinya memang diorang sangat-sangat kebal. Ini tambahkan lagi pula ada hard guard untuk digunakan sama ada ke atas Yuzhong ataupun Baxia, menambahkan lagi, menggandakan lagi keupayaan mereka untuk bergerak selaku the true frontliner. Dan andai kata Rebellion ambil hero seperti carry ke ataupun yang betul-betul basic attack saja dekat bahagian belakang, Nathan ke, tak ada masalah untuk hero tersebut jaga kedudukannya dengan baik. Ya, ianya seperti dah ada masalah, ditambah lagi masalah yang baru, yang baru saja datang. Tapi untuk EVOS Holy, CC immunity dan juga setup dengan adanya wall charge menjadi pemilihan mereka. Tetapi antara aspek yang perlu dipertimbangkannya juga adalah daripada sudut tank killer. Sebab baru saja kita bincangkan, Baxia adalah hero yang cukup-cukup kebal. Kalau digabungkan dengan Hagat juga, mungkin tak ada jawapan. Jadi kalau mereka tidak mengambil hero tank killer dekat sini, mungkin seperti Xbox, ianya akan mula menjadi masalah kepada EVOS Holy pada masa yang akan datang. Benar sekali. Kita lihat EVOS Holy sekarang ni pengeluaran ke atas cloud terlebih dahulu. Mereka tidak mahu hero yang ada mobility tinggi ada dekat bahagian belakang kerana mereka tahu mereka nak main front to back dah agak sukar sebab dah ada dua benteng yang cukup besar. Apatah lagi kalau ada hero yang mobility-nya tinggi, untuk menangkapnya pula adalah satu masalah yang lagi besar juga. Tapi sekarang ini untuk pihak Rebellion mengeluarkan Nolan, mengetahui keupayaan Anavel dengan penggunaan assassin dia dengan cukup cemerlang. Tapi kalau kita sebut pasal assassin, andai katalah EVOS Holy nak menggunakannya, Hayabusa masih lagi terbuka pada saat ini. Ya, kalau mereka nak memberikan fokus lebih tinggi lagi kepada damage. Tapi sekarang ini untuk fasa banning, boleh saja meneruskan untuk mengeluarkan hero Gole dan disebabkan Rebellion Esports D masih lagi belum menunjukkan hero beliau. Disebabkan itulah kita melihat Moskov, Harith, Cloud, Carry, keempat-empat band daripada EVOS Holy memberikan fokus kepada Golena Rebellion Esports. Saya rasa tak ada masalah kot untuk diguna pakai very basic marksman seperti Beatrix dekat sini. Kalau Nathan masih ada. Ya, Nathan masih lagi ada juga, benar sekali. Kalau dapat ruangan yang cukup luas untuk dia dapatkan item especially Holy Crystal, saya pasti damage output yang lebih besar boleh dilontarkan kepada pasukan pihak lawan. Tapi bijak sebenarnya apabila dah lihat hari semalam bagaimana di quote on quote gendong pasukan dia untuk mendapatkan kemenangan. Jadi kali ini EVOS Holy mengambil langkah untuk macam mana yang awak cakap, keluarkan seberapa banyak marksman yang boleh supaya dia rasa kurang selesa terpaksa menggunakan hero yang dia tak biasa pakai. Tapi sekarang ni untuk EVOS Holy, apakah jawapan mereka untuk meleburkan funnel yang kebal daripada Rebellion Esports? Roger, ya, damage dealer. Begitu juga dengan Valentina. Tetapi mereka bukanlah mempunyai aspek tank killer dekat sini. Roger sebagai finisher, manakala Valentina sebagai poking damage dealer sahaja. Jadi EVOS Holy, adakah mereka akan menyimpan terlebih dahulu damage dealer mereka dan menunjukkan jungler? Tapi persoalan juga,
jungler damage ataupun utility. Benar-benar sekali. Saya mungkin ambil EXP dulu dekat sini. Pakito dah kita masih lagi terbuka. Dan Rizla masih lagi ada juga kalau mereka nak lakukan setup. Xbox pun not bad juga sebenarnya. Macam mana awak cakap? Oh, minta maaf. Xbox dah kena ban. Aduh. First ban tu dah kena ban. Aduh. Ha? Lepas pandang. Terlepas pandang. Alpha. Alpha jungle. Okay, semalam atau beberapa hari melakukan pengulasan dengan Riz Piu-Piu, saya dah membuatkan satu amaran besar. Dan saya ni memang benci Alpha jungle. Saya ada mendengarnya. Saya dan tak suka langsung. Saya katakan kepada Wiz, mungkin sebab awak beta. Tapi saya nak mencari peluang bertanya kepada awak, kenapa awak tak suka Alpha ni sebenarnya? Sebab saya rasa keberkesanan dia tak besar mana pun. Walaupun saya dah pernah lihat game yang dimenangi oleh Alpha secara single-handedly. Tapi saya still rasa saya tak suka juga. Sebab dia bila dia Alpha charge, kalau kena, alhamdulillah lah, bagus lah. Dia kalau tak kena, tak sampai, dia macam, okay, kau nak buat apa sekarang ni? Sustain je lah. Dia seperti hit or miss. Tapi ya, seperti ini jangkakan. Nathan, masa lagi terbuka, terus sahaja dibawa masuk bersama-sama dengan Farami. Ni kalau dia masuk sodok tu, kau buat apa? Ada nether ram, ada hard guard, ada healing, ada Nathan. Nathan tu sukar lah untuk Alpha nak kejar dekat bahagian belakang tu dengan entropi dia lagi. Kita tengok macam mana. Tapi ini sememangnya drafting Evelyn Sport. Dua benteng pertahanan untuk D. Okay. Adanya Hagat, adanya Nether Swell. Jadi Evos Holy, bagaimana mereka nak menembusi benteng pertahanan ini supaya D tidak mampu untuk mengeluarkan damage dengan efektif. Dan sekarang ni pick yang terakhir daripada Evos Holy. Kalau nak menambahkan lagi daripada sudut setup, Tevisla masih lagi ada. Kecuali lah kalau mereka nak mencari hero yang mampu untuk pergi kepada bahagian backline dengan lebih efektif lagi. Tetapi siapa? Lapu-lapu. Bila awak cakap pasal pergi ke backline, yang masih kita buka dalam minda saya, ia Lapu ataupun Bennett. Tapi sejak ke belakang dengan ini, Lapu lah yang menjadi keutamaan untuk mereka dapatkan untuk menjalankan job desk. Pergi ke backline, ganggu pasukan atau mengganggu ahli pasukan yang berada dekat bahagian belakang itu supaya mereka tak rasa selesa. Ada lagi satu cara, mungkin Fluffy boleh pergi cari Swelo dulu. Pastikan dia jauh daripada rakan-rakan dia supaya netherram itu tak dapat dikenakan kepada kesemua ahli pasukan. Bercakap tentang netherram, ini juga antara satu aspek yang penting kenapa lapu-lapu diambil. Barrel Fighter lompat kepada bahagian belakang. Raging Slash, AOE damage yang besar yang untuk membazirkan netherram. Ini adalah satu aspek yang cukup-cukup penting yang telah pun dipertimbangkan oleh Evos Holy. Benar sekali. Jadi tanggungjawab utama untuk Evos Holy adalah membazirkan netherram daripada Swelo terlebih dahulu, barulah mungkin mereka boleh mulakan teamfight ataupun teruskan teamfight. Akan tetapi, Netherside itu kalau dibuka tepat pada waktunya, barangkali Evos Holy kena berpecah terlebih dahulu, bersurai terlebih dahulu, barulah mereka masuk semula setelah efek Netherside itu dihabiskan. Dan sekarang ini tanpa membuang masa, perlawanan pertama, Evos Holy menentang Rebellion Esports telah pun dimulakan. Antara pasukan manakah yang akan berjaya untuk meneruskan perjalanan ataupun langkah mereka dengan lebih awal lagi kepada upper bracket menuju kepada challenge final kita. Benar sekali. Sekali lagi kita ingin ingatkan, ini merupakan format best of three. Ini merupakan perlawanan pertama di antara kedua-dua wakil daripada Indonesia ini. Rebellion Esports di sebelah kiri anda, berkala Evos Holy di sebelah kanan anda. Kira-kira daripada sudut early game potential, adakah Evos Holy menang di sini dengan adanya Roger di tangan mereka? Sikit sukar sebab selagi ada Angela, selagi ada Hadgard, kemampuan Evelyn Esports untuk memberikan serangan pada fasa awal game juga kita tak boleh nak pandang rendah. Jadi ianya bergantung kepada Audi TZ sebenarnya. Tapi kalau kita bercakap tentang power spike, saya rasa agak seimbang. Benar, saya boleh setuju dekat situ. Sementara tadi saya ingatkan Alpha dah ada level 4. Mungkin dia boleh lakukan sodokan kat atas Swelo sementara tadi. Tapi bila check balik, baru saja level 3. Jadi tak ada Alpha Charge di tangan beliau. Namun satu perkara yang saya lihat menarik sementara tadi, Kars menggunakan Warcry sebagai emblem pemilihan dia. Ada pendapat mungkin awak nak katakan dekat situ? Ya, ini menambahkan lagi damage kepada beliau. Terutamanya apabila telah menggunakan combo skill set pertama dan juga kedua. Dengan aktifkan passive beliau, ianya ada menambahkan damage. Tapi adakah ianya berbaloi? Sekarang ini Kars bagi atas. Akan dikejar terlebih dahulu. Alpha Charge tidak terkena kepada sasaran. First blood yang akan didapatkan oleh Kars sebentar tadi, walaupun Petrify-nya telah digunakan untuk mendapatkan Fluffy pada awalnya tak berjaya, tapi meneruskan lagi teamfight itu dan membenarkan Kars untuk mendapatkan first blood. Mungkin itu efek daripada Warcry tadi. Ya, tetapi kerjasama daripada Villain Esports sebentar tadi memastikan naga hitam mereka berada dalam keadaan selamat yang membenarkan mereka
bukan saja mendapatkan kill tetapi juga turtle yang pertama. Dan kini sahabat besar pelanggaran di bahagian tengah, Dreams terpaksa memberikan flicker bagi melarikannya diri terlebih dahulu tanpa sebarang masalah ketika ini. Evans Holly dengan kesilapan kecil, satu tingkah laku yang kurang kemas dilaksanakan oleh mereka mengakibatkan seperti mana yang awak cakap tadi, bukan setakat hilang nyawa tapi hilang turtle juga. Tapi sekarang ini kita juga kena lihat bagaimana situasi di bahagian go lane. Di antara Brands, di antara D, adakah mereka mempunyai goal yang lebih tinggi lagi daripada pasukan musuh atau tidak? Tapi dalam situasi ini, sepatutnya Roger mempunyai kelebihan daripada sudut power spike. Namun begitu, dengan adanya ODTZ, memastikan D sentiasa berada dalam keadaan yang selesa untuk mendapatkan farm, ianya kembali seimbang. Bila kita lihat daripada itemization dekat skrin kita lah, anda semua tak dapat lihat dah, kesian awak semua. Brands mungkin akan melengkapkan Skypiercer terlebih dahulu sebagai itemization pertama. Jadi harapnya dia bila dah siap itu, banyak rotasi akan dilakukan ataupun dilaksanakan di bahagian bawah supaya Brands boleh mendapatkan stacking vitality daripada itemization tersebut supaya dia boleh snowball lebih pantas lagi. Jikalau tidak, bagi pendapat peribadi saya, agak rugilah sebab dah ada Skypiercer tapi you guys tak berikan bantuan dekat Brands untuk dia tambahkan lagi stack vitality itu. Ya, ini seperti tidak menggunakan kelebihan item tersebut secara optimal. Tapi sekarang ini kita lihat di bahagian tengah, tanpa segan silu memberikan sikit sebanyak poking. Fokus kita kena fokus kepada goal laner buat ketika ini. Dreams dan juga ODTZ sentiasa memastikan goal laner masing-masing berada dalam keadaan yang selesa. Nampaknya tak akan ada gerakan yang agresif buat seketika waktu ini dan kita mungkin terpaksa menantikan turtle yang kedua yang akan hidup 10 saat sahaja lagi untuk melihat ini akan menjadi milik siapa. Adakah sekali lagi milik Rebellion Esports ataupun Evans Holly akhirnya? Benar sekali. Untuk Rebellion Esports kan, diorang tak kisah kalau diorang main dengan perlahan, diorang main dengan sangat berwaspada disebabkan leaking potential mereka. Satu, of course, kuat. Dua, ketebalan yang mereka ada itu mampu untuk digunakan oleh Rebellion Esports untuk survive lebih lama. Jadi yang harus gerak pantas sekarang ini adalah Evans Holly sebenarnya. Terutamanya apabila Brands sudah pun menyiapkan Skypiercer. Jadi di mana mereka perlu mula menampakkan kill untuk mendapatkan stack literally kepada beliau. Tapi sekarang ni, naga hitam telah tebang. Cuba untuk mencari di manakah Anabel, berjaya untuk menjumpanya. Terus Hardcut dimasuk ke dalam badan Fluffy untuk menumbangkan Anabel terlebih dahulu. Tapi lihatlah bagaimana Netherrealm dibuka pakai untuk menambahkan lagi keupayaan buat pasukan Rebellion Esports menangani pertarungan ini. Tetapi Dreams yang akan mendapatkan kill terlebih dahulu diikuti dengan Vincent Anabel berjaya untuk mendapatkan kill pembalasan walaupun Turtle berjaya dimiliki oleh Rebellion Esports sebentar tadi. Manakala dekat bahagian bawah, kita lihat Brands bergerak lebih agresif lagi ke atas Nathan. Tetapi D masih lagi selamat, akan mengundurkan dirinya terlebih dahulu. Tapi ini yang sepatutnya berlaku berdasarkan power spike mereka. Utamanya Brands dah pun mula untuk mendapatkan Skypiercer. Mereka kena bergerak dengan jauh lebih agresif. Menara pertama telah pun berjaya didapatkan di bahagian atas gang ini. Evans Holly berada di bahagian hadapan daripada sudut gol sebanyak 2,500 gol. Snowball inilah yang ingin dicapai oleh Evans Holly. Benar sekali. Harus diterapkan lagi, harus diperbanyakkan lagi ataupun digandakan lagi gerakan-gerakan agresif seperti ini buat Evans Holly. Sedikit sebanyak update buat itemization semenjak Skypiercer disiapkan oleh Roger. Akan fokus kepada itemization yang kedua, barangkali mungkin Windtalker dekat sini. Tetapi kalau kita lihat untuk D, dah adanya Feather of Heavens. Namun, belum cukup lagi untuk dia capai tahap damage yang maksima untuk dikenakan ke atas pasukan pihak lawan. Sekarang ini, apabila adanya Valentina, adanya Farah, Miss, kebiasaannya pemenang mana-mana team fight adalah pasukan yang menggunakan Nether Swarm lebih perlahan lagi daripada musuh. Bermaksud mereka tidak terbazir skill set terlalu awal. Dan sebentar tadi, team fight yang besar di dalam turtle yang kedua, Evans Holly yang bersabar kerana bukan mereka yang menadah damage terlalu awal dan ini adalah Kars. Jadi, situasi ini juga perlu difahami oleh Rebellion Esports kalau mereka ingin mendapatkan kemenangan. Mereka kena paksa Clockwork membazirkan IMU terlebih dahulu. Perlawanan ataupun Battle of Netherrealm bakal kita saksikan sekali lagi nanti apabila tercetusnya sebuah team fight. Daripada tadi kita lihat Brute Force Breastplate baru saja dilengkapkan oleh Vincent untuk menambahkan lagi keupayaan dia untuk menadah damage dan juga movement speed yang lebih besar. Namun, Anabel yang akan mendapatkan turtle kedua tanpa sebarang masalah. Vincent yang ada masalah ketika ini akan dikejar terlebih dahulu. Telah pun dikorbankan terus saja naga hitam bertembangan. Larikan dirinya terlebih dahulu. Tapi masih lagi berlega-lega cuba untuk clearkan minion wave seberapa banyak yang boleh. Dan sekali lagi,
EVOS Holy yang mendapatkan kemenangan di dalam kawasan tersebut. Walaupun dia pilih esports yang ada naga, walaupun mereka ada roda yang berputar, tetapi EVOS Holy yang melanggar mereka daripada sudut gameplay, daripada sudut team fight, memaksa Ibilan Esports tak mampu nak melakukan apa-apa. Disebabkan EVOS Holy tahu mereka sedang berada di bahagian hadapan sekarang ini. Mereka tak takut, mereka tak gentar. Mereka tahu kekebalan dan juga damage musuh masih lagi belum mencukupi. Tetapi satu pelanggaran di bahagian bawah terhadap Anavel. Anavel terpaksa undurkan dirinya terlebih dahulu, masuk sebenarnya dengan Alphachan. Datangnya daripada rekan-rekan Fluffy yang akan mendapatkan riwayat Vincent sebentar tadi. Battle of Netherrun telah pun dibuka oleh kedua-dua pihak. Dan kita lihat tiada lagi pertumpahan darah setelah Vincent dikorbankan di bahagian belakang. Karth akan cuba dikejar. Brand cuba untuk melakukan line kepal, terus saja masuk di kat bawah turret ketika ini. Tapi lihat bagaimana Hardgun dimasuk pula di dalam badan Swillow sebentar tadi. Namun D terkorban juga setelah Hardgun itu, maaf, masuk ke dalam badan D. Tapi tak cukup untuk menyelamatkan nyawa Nathan tersebut. Masih lagi awal power spike Rebellion Sword masih lagi belum sampai. Manakala untuk Brand mula untuk mendapatkan kill beliau yang pertama. Ini akan mula membenarkan beliau mendapatkan stack bermaksud 7% sekarang ini beliau mampu untuk melakukan execution ataupun menggunakan passive lethality kepada musuh. Tapi seperti yang dikatakan oleh awak, di mana ianya perlu digandakan lagi. Fluffy dalam kedudukannya sangat-sangat berbahaya, tapi sempat. Okey, tak sempat lakukan lompatan daripada tembok. Namun tembakan terakhir daripada Nathan tersebut daripada D membuahkan kill untuk diri beliau sebentar tadi. Dan saya rasa kita perlu mengingatkan penonton di mana untuk Rebellion Esports, power spike mereka pada fasa late game cukup-cukup kuat. Jadi dalam situasi ini, di mana EVOS Holy mendominasi, tidak menentukan segala-galanya, Rebellion Esports masih lagi mampu untuk bermain secara bertahan, menantikan diri untuk mendapatkan power spike sebelum melakukan serangan balas. Dan kena diingatkan, di mana semakin lama game ini berhentan, ini juga bermaksud Vincent, Carl, Swelo dan juga RDTT akan punya impact yang lebih besar lagi untuk memastikan D sentiasa berada dalam keadaan semangat. EVOS Holy kena menutup game sebelum perkara ini berlaku. Dan apabila saya lihat pacing game ini seperti ini, saya rasa game ini akan berlanjutan masuk ke late game dan Rebellion ada peluang untuk mereka memurahkan langkah comeback mereka, disebabkan kepantasan EVOS Holy itu tak cukup pantas dan juga tak cukup jitu sekarang ini. Tapi Black Dragon Form telah pun dibuka oleh pihak lawan ketika ini masuk ke dalam. Tapi sekali lagi Anabel berjaya untuk mendapatkan lot tersebut. Terus saja Netherrun telah dibuka. Lihat dekat bahagian belakang, di free hitting saja, tak sampai memfokuskan diri beliau. Entropy ke bahagian belakang untuk menyelamatkan diri, tetapi Swelo tidak boleh melakukan perkara yang sama. Clocku juga telah dikorbankan terlebih dahulu. Hanya tinggal Brins dan juga Dreams ketika ini. Tetapi Brans seorang diri tak mampu untuk lakukan apa-apa. Shutdown diberikan kepada Swelo. Wipe out sebenarnya untuk Rebellion Esports. Inilah dia kekuatan double support yang dibawa oleh Rebellion Esports. Kiting, kiting, kiting. Apabila musuh dah pun habis skill stat mereka, damage combo mereka, itulah saat di mana double support ini akan mula menyelah kekuatannya. Lihat bagaimana mereka mampu untuk sustain lebih lama. Damage dealer mereka masih lagi kekal pada dalam keadaan yang selamat. Fluffy begitu agresif melompat kepada bahagian hadapan. The Spider cuba untuk menghalau, tetapi agak lambat sedikit untuk EVOS Holy nak melakukan follow up. Mungkin again nak halau sahaja Rebellion Esports daripada kawasan tengah tersebut. Walaupun EVOS Holy berjaya untuk mendapatkan lot, tapi saya rasa itu adalah satu pengambilan lot yang cukup bagus, disebabkan mereka kena wipe out. Tapi adanya lot tu, at least kesakitan ataupun luka yang EVOS Holy kena itu taklah begitu besar, masih lagi mampu dirawat. Ya, di mana sekarang ini kalau kita melihat, ini adalah satu gerakan yang saya rasa tak seperti diambil EVOS Holy untuk memasuki teamfight. Sebab mereka dah dapat objektif, tetapi masa teamfight, Evil Esports berjaya melakukan wipe out, mereka tidak dapat menggunakan lot ini secara efektif. Tapi sekarang ini, Evil Esports kelihatan semakin yakin. Terus nak masuk, terus nak memulakan teamfight pada saat ini. Terus saja Netherrun telah dibuka oleh Clockwood sebentar tadi. Tiada lagi lapisan nyawa ketika ini. Lihat bagaimana Swelo akan dikorbankan terlebih dahulu. Tapi D, dia akan mendapatkan kutipan kill yang seterusnya. Terus saja mengganggungkan pasukan pihak lawan. Cars dan juga ODTZ berganding bahu. Hardguard di dalam naga hitam. Itu adalah mimpi ngeri untuk EVOS Holy sekali lagi. Persoalannya sekarang, di mana bilakah ODTZ Hardguard ini akan diberikan kepada D? Disebabkan kita juga dapat melihat D dah pun mula memberikan impact yang besar. Ya, Cars penting juga diberikan perlindungan disebabkan beliau adalah frontliner yang penting untuk memulakan team fight. Tapi kalau tak ada damage dealer, ini akan mula menjadi masalah.
ini akibat dia telah terkorban apabila kena Anavel punya Alpha Charge. Tapi pada waktu yang sama, perkara itu akan mengorbankan Anavel. Namun, agak sukar sebenarnya. It's very, very makro, I would say. Sama ada D nak masuk, sorry. Sama ada RDTZ nak masuk ke atas badan D ataupun Karst. Sebab dua-dua ada advantage dia tersendiri. Betul. So, very, very situational. Dan kena uji kaji. Bukanlah uji kaji. Kena betul-betul decide lah. Okay, nak masuk dekat badan siapa. Siapa yang lebih penting sekarang ni. Kalau tak masuk ke dalam badan Karst, di mana mungkin frontline mereka tak dapat nak tahan begitu lama. Betul. Mungkin set up permulaan team fight akan menjadi tidak kemar disebabkan naga terbang, naga pula yang hilang. Jadi, tapi kalau tak diberikan kepada D, damage dealer pula tak ada. Jadi, set up cantik, damage-nya tak dirasai. Itu pun akan menjadi masalah. Tapi sekarang ni, masalah yang seterusnya. Siapakah yang akan mendapatkan lot ini? Tapi siapa yang tertangkap? Kita lihat dekat bahagian tengah sebentar tadi. Adanya tangkapan telah dilaksanakan. Terus saja Nadara telah dibuka oleh kedua-dua pihak. Lihat bagaimana Karst dekat bahagian belakang cuba mengganggu beras daripada terus masuk ke dalam teamfight. Membenarkan D mendapatkan kill pertama di dalam teamfight tersebut. Apabila Fluffy telah dikorbankan. Tapi Evos Holy, nampaknya mereka ingin kontes. Mereka cuba nak mendapatkannya. Oh, namun begitu, lihat bagaimana Glaucon ditarik sebentar tadi dengan Shadow Stampede milik Swelo. Terus saja dikorbankan dengan basic attack D. Swelo mencari mangsa yang kedua. Anavel tidak dibenarkan masuk berdekatan lot ini. Tapi Dreams di bahagian belakang. Entropy telah dibuka. Anavel terpaksa Alpha Charge keluar daripada kawasan tersebut. Vincent akan mendapatkan lot. Dan sekarang ini Dreams terlampau lama berada di kawasan lot tersebut. Lihat bagaimana roda impian daripada Vincent ini akan cuba mengejar Dreams. Tetapi kekebalan daripada Dreams menyebabkan beliau masih lagi selamat. Kenapa Claw? Kenapa Valentina yang membuka hashbow sementara tadi? Di mana saya rasa baru je mereka nampak Evelyn ni sebab berada berdekatan kawasan tersebut. Tapi sekarang ni Anavel di bahagian bawah mula menjadi target. Ini bukan perkara yang baik untuk Anavel. Tapi lihat bagaimana damage outputnya cukup konsisten. Akan dikenakan ke atas Karst. Vincent kena berikan bantuan ketika ini. Okey, Vincent dah datang menjadi 3 berlawanan dengan 1. Dan Anavel akhirnya tertumbang. Dan begitu juga Brand. Bijak bagaimana Rebellion Esports melakukan teamfight di dua kawasan yang berbeza sebentar tadi. Ya, Alpha dapat sustain begitu lama sebentar tadi. Namun itu, apabila telah tertangkap sebegitu ramai, tak mampu nak melakukan apa-apa. Cubaan baik untuk menghabiskan lot sempat mungkin, tetapi masih kekal hidup. Satu hentakan akan diberikan. Terus saja hentakan itu akan diberikan kepada Inhibitor Turret. Dan Fluffy telah dikorbankan. Netherrealm dibuka sekali lagi untuk membenarkan Rebellion Esports mara ke hadapan. Ingin mendapatkan satu lagi kill ke atas Glaucon dan terus berjaya untuk melaksanakannya. Dan Crystal dipecahkan. Rebellion Esports dengan drafting lebih kurang sama pada hari semalam, dibawa pada hari ini, terus mencipta kemenangan pertama mereka.